Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semuanya? Senang sekali rasanya kita bisa dipertemukan walaupun melalui video pembelajaran ini. Dan sebelum kita sama-sama belajar, kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita umur yang panjang, sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan di dunia yang fana ini. Semoga kita semua menjadi hamba yang semakin dekat padanya, menjadi hamba yang semakin bermanfaat bagi alam beserta seluruh isinya. Amin ya rabbal alamin. Well, teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang penggunaan ungkapan hope dan wish. Hope dan wish. Hope itu harapan, sedangkan wish sering diartikan keinginan atau doa. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu. Bagi teman-teman yang belum like video ini, di like dulu dan share jika sekiranya teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat bagi teman-temannya. Jangan lupa di share. Oke, kita masuk ke hope. Hope ini merupakan harapan yang bisa diwujudkan dan sangat mungkin terjadi. Sedangkan wish adalah harapan yang tidak mudah diwujudkan, bahkan bisa sangat mustahil untuk diwujudkan. You get it? I repeat one again. Hope merupakan harapan. Jadi hope ini artinya harapan yang bisa diwujudkan dan sangat mungkin terjadi. Sedangkan wish adalah harapan atau keinginan yang tidak mudah diwujudkan, bahkan bisa sangat mustahil untuk diwujudkan. Okay, you get it? Nah, kita masuk ke contohnya. Contoh penggunaan hope. I hope we can still be friends. Saya berharap kita masih bisa atau kita tetap menjadi teman. I hope can go to Melbourne this year. Saya harap bisa pergi ke Melbourne tahun ini. Okay? Sebenarnya, actually, hope ini padanan katanya can. Jadi I hope I can. Ya, mirip-mirip antara hope dan can. Ya, bedanya can itu dapat, sedangkan hope artinya harapan. Hope, saya harap. Okay? Dan yang kedua, wish. Harapan yang tidak mudah diwujudkan, bahkan bisa sangat mustahil untuk diwujudkan. Contohnya, I wish I can fly. Saya harap saya bisa terbang. Oke, okay. Okay, yang kedua, I wish I can buy this world. I wish I can buy this world. Saya harap saya bisa membeli dunia ini. Oke, okay. Nah, padanan kata dari I wish ini adalah could. Jadi could, dapat. Could di sini bukan dalam bentuk lampau, tapi menyatakan sesuatu yang tidak nyata atau tidak serupa. Oke, sampai di sini teman-teman mungkin sudah paham. Nah, sekarang kita masuk ke translate. Silakan cek dulu, dibuka buku paketnya. Dan kita akan sama-sama belajar menerjemahkan apa yang ada di buku paket ini. Especially in chapter 1. Congratulations actually. But di congratulations ini kita sudah bahas. Walaupun it's okay lah, kita sekalian translate di pertemuan kali ini. Okay, prepare your book and pen. Siapkan bukunya, siapkan pulpennya. Saya kasih waktu 5 detik. Okay, sembari menunggu yang pergi mengambil pulpennya, yang pergi mengambil kertasnya atau alat-alat tulisnya, jangan lupa saya ingatkan lagi untuk klik tombol subscribe. Bagi yang belum subscribe, yang sudah subscribe, aktifkan dulu loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video-video yang ditampilkan di channel ini. Oke, sudah ada pulpennya, sudah ada kertasnya, sudah like juga, sudah subscribe, aktifkan loncengnya sudah. Oh, jadi teman-teman, jadi saya tidak memaksa teman-teman untuk klik tombol subscribe atau apa nih. Yang jelas kalau suka like saja. Kalau tidak suka, dislike, kasih jempol bawah. Oke, okay. Di buku paket, page 2, halaman kedua,
kita lihat gambar yang pertama. The winner of the storytelling competition in this class is Lina. Congratulations, Lina. Pemenang lomba mendongeng di kelas ini adalah Lina. Congratulations, Lina. Selamat, Lina. Kemudian teman-temannya juga bilang, congratulations, Lina. Thank you, Mom, kata Lina. Thank you, everybody. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Okay, the next picture. Lina, because you are the winner of the storytelling competition in this class, Lina, karena kamu adalah pemenang lomba mendongeng di kelas ini, you will represent this class. Kamu akan represent, mewakili this class, kelas ini, for the storytelling competition, lomba mendongeng of our school next month, di sekolah kita bulan depan. Jadi ceritanya Lina sudah menang lomba mendongeng di kelasnya, lalu Lina mewakili kelasnya untuk mengikuti lomba antar kelas di sekolahnya next month, bulan depan. Prepare your best for the competition. Siapkan yang terbaik untuk perlombaan itu. Will you? Maukah kamu? Nah, sudah masuk kata hope nih. I hope you will win the first prize. Saya harap kamu menang juara satu juga. Good luck, semoga berhasil. I hope so too, Mom. Saya juga berharap seperti itu, Mom. Yes, I'll do my best. Saya akan melakukan yang terbaik. The next page, page 3 sekarang ini. Lina, you are very good storyteller. Lina, kamu adalah pendongeng yang baik. Oh, ada kata very, sangat baik. I'm sure, saya yakin, you will win the school storytelling competition. Saya yakin kamu bisa menang lomba mendongeng di sekolah kita. Good luck, semoga berhasil. Thank you, Edo. Next, congratulations for being the champion of the class. Selamat karena telah menjadi juara di kelas. Being the champion of the class. Lina, I hope you will be the winner of the school's competition too. Saya harap kamu juga bisa menjadi juara di lomba di sekolah kita juga. Thanks, I hope so too. Terima kasih, saya harap juga begitu. Next picture, Lina, I'm happy for you. Lina, saya sangat senang kepadamu. Congratulations, selamat. I hope you will win the first prize. Saya harap kamu akan menang juara pertama di lomba di sekolah. Thank you, terima kasih, wish me luck. Doakan saya, semoga berhasil. Luck ini bisa juga berarti lucky, keberuntungan, beruntung. Of course, tentu. Good luck. Semoga berhasil. Thanks. Next picture. Congratulations, Lina. It's your dream to go to the school storytelling competition, isn't it? Selamat, Lina. It's your dream to go to the school storytelling competition, isn't it? Ini mimpimu untuk pergi ke... untuk mengikuti lomba mendongeng di sekolah kita, bukan? Yes, it's my dream. Ya, itu mimpiku. And I have practice every day. Dan saya telah latihan setiap hari for the last 2 months with my dad. Selama 2 bulan terakhir ini with my dad, bersama ayahku. Sure, you have to work hard for your dreams. Good luck. Pasti kamu harus bekerja keras untuk mimpimu. Good luck. Semoga berhasil. Thank you. Terima kasih Siti Udin for your support. Terima kasih Siti Udin untuk dukunganmu. Nah, sampai sedemikian dulu pertemuan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan akhirul kalam billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Tetap semangat belajarnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.